Ya, inilah pasukan The Gunners yang dipanggil timnasnya masing-masing untuk Piala Dunia Qatar 2022 yang berlangsung November dan Desember tahun ini 2022, di mana ada beberapa 8 tim pemain Arsenal yang dipanggil. Yang pertama adalah Bukayo Saka dari Inggris, memiliki caps penampilan bersama timnas Inggris 20 penampilan dan 4 golnya bersama timnas Inggris. Terakhir Bukayo Saka bermain di kompetisi resmi UEFA Nations League dan Euro. Kemudian Ben White dipanggil, pemain belakang dari Arsenal ini dipanggil dan memiliki caps 4 penampilan dan 0 golnya bersama timnas Inggris, menjadi salah satu panggilannya Ben White bersama tim Arsenal di Piala Dunia Qatar 2022. Kemudian ada sang kiper ketiga dari Inggris atau kiper utama Arsenal, yaitu Aaron Ramsdale, yang memiliki 3 penampilan dengan 0 gol. Terakhir ia mengalahkan San Marino sebagai starter di kualifikasi Piala Dunia dan beberapa bermain di UEFA Nations League. Kemudian ada Gabriel Martinelli dari Brasil, memiliki pemain muda yang berhasil meraih medali emas Olimpiade ini, dipanggil ke timnas senior Brasil. Gabriel Martinelli tampil 3 kali cap bersama tim Samba dengan belum pernah mencetak gol, mengingat penyerang dari Brasil saat itu banyak. Kemudian ada selanjutnya ada Gabriel Jesus dari Brasil ya, dengan 56 kali penampilan dengan 19 gol, menjadi Gabriel Jesus salah satu penyerang andalan dari tim Samba Brasil, di mana Brasil menjadi tim kuat dari zona CONMEBOL. Kemudian ada Granit Xhaka dari Swiss, kapten Swiss ini sudah memiliki banyak pengalaman di timnasnya, yaitu 106 kali penampilan dan 12 golnya bersama tim Swiss, tim nasional Swiss, baik di kompetisi Euro, UEFA Nations League maupun di Piala Dunia. Nah, saja ada pemain dari Thomas Partey dari Ghana yang memiliki 40 penampilan dari 14 gol yang dicetak bersama timnas Ghana. Thomas Partey sangat bermain apik di timnasnya. Dan yang selanjutnya adalah Takehiro Tomiyasu, salah satu dari pemain timnas Samurai Biru Jepang, dengan 29 kali caps hanya mencetak 1 gol bersama tim Jepang. Ya, ada saja adalah William Saliba, timnas Perancis, dengan 7 caps bersama timnas Perancis, belum sama sekali mencetak gol untuk timnas Perancis, dan baru hari ini Piala Dunia ini dipanggil oleh timnas Perancis.